sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibarallah isma'u Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقل الحق ولو كان مرا. ودعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. وبعد عباد الله معاشر المسلمين جمعة yang keempat bulan yang lalu saya telah membedah di hadapan kita bersama firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Kemudian kita menjelaskan ayat yang ke-51 yang menjadi viral di Indonesia yang kemudian menggemparkan dan menjadikan akidah al-wala wal-bara kembali hidup dengan terang dan nyata. Kemudian kita telah menguraikan Al-Maidah ayat 52 yang sebagai kekasih, sebagai tempat memohon perlindungan dan tempat meminta pertolongan dan sebagainya. Kita telah uraikan betapa akhir daripada mereka adalah fa'asbahu khasirin, maka mereka seluruhnya menjadi orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kepada firman berikutnya yaitu ayat yang ke-53 dan 54. Ibarat Allah yang kami muliakan. Pada ayat yang ke-53, setelah Allah membeberkan hakikat orang-orang yang tetap berwala kepada orang kafir, mereka hanyalah orang munafik. Secara hukum dan secara akidah mereka dihukumi murtad. Mereka dihukumi kafir dan ini bukan pendapat satu dua golongan dari ahlu sunnah, tetapi ini adalah ijma' dari seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa saja yang dengan sengaja memilih, membela, mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya dan meninggalkan orang-orang yang beriman, bahkan membantu, siap bersama-sama dan rela mati demi orang-orang kafir tersebut, padahal si kafirin ini memerangi Islam, si kafirin ini memusuhi Islam, maka orang tersebut menurut Allah kafir murtad. Titik. Ibarat Allah yang kami muliakan. Pada ayat yang ke-54 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqawmin يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allahumma rahamna bil Quran wa sadaqallahu alazim. Hai orang-orang yang telah beriman, siapa yang hari ini sedang murtad di antara kamu dan siapa yang nanti akan murtad di antara kamu? Kenapa kita menerjemahkan demikian?
karena sirat dan lafaz ayatnya fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Yang tadda fi'il madhinya adalah irtadda, fi'il mudhari'nya yartaddu. Yang artinya fi'il mudhari' itu adalah lil hadir wal mustaqbal, untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Man, siapa saja yang tanda, yang sedang murtad, minkum diantara kamu, yang akan murtad, minkum diantara kamu. Berarti walaupun dia sudah mukmin awalnya menurut Allah, toh dia dipanggil dengan mayyartadda minkum. Menurut Allah amanu, dia telah beriman, tapi peluang dia untuk murtad itu ada, apalagi di akhir zaman. Kita akan tahu inilah zaman fase keempat di mana Rasul mengatakan paginya di menurut Allah dia masih dianggap mukmin, petang harinya imannya menurut Allah sudah hilang. Asbahu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya masih mukmin di mata Allah, petangnya menurut Allah dia sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore ini menurut Allah dia masih diakui mukmin, besok paginya menurut Allah dia sudah kafir. Di kajian-kajian kami, baik yang ada di YouTube, di kajian-kajian kami, baik yang ada lepas seperti sekarang ini, ataupun kajian-kajian kami yang pernah tampil di televisi, saya telah menguraikan ada 10 penyebab seorang mukmin menurut Allah kafir. Dan 10 penyebab ini masuk dalam hitungan akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bil Ijma'. Secara ijma' dikonsensuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah, siapa yang melakukan satu di antara 10 ini, apalagi beberapa, satu saja dilakukan di antara 10 itu, maka dia keluar dari Islam. Syahadatnya batal, imannya menurut Allah hapus. Dia tidak lagi diakui sebagai seorang yang mukmin. Imam Allah yang kami muliakan, tentang mereka-mereka ini siapa, silakan rujuk kembali kepada kitab-kitab tauhid yang beredar, baik yang ditulis oleh ulama-ulama lokal atau ulama-ulama internasional, baik kitab-kitab dari mutaakhirin ataupun kitab-kitab mutaqaddimin. Silakan buka, kita akan temukan 10 penyebab seseorang murtad dan keluar dari Islam. Hai orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang sedang murtad dari agamanya atau yang nanti akan murtad dari agamanya. Kaum muslimin, saya menyeru dengan dari lubuk hati yang paling dalam. Setiap kita fardhu ain hukumnya untuk mengetahui apa-apa yang bisa menjadikan iman kita menurut Allah rontok. Apalagi di akhir zaman, peluang kita untuk tidak beriman menurut Allah itu sangat besar. Daya sedotnya sangat kuat. Maka adakah yang bisa menjamin bahwa iman kita tetap terjaga, wahai hamba Allah? Jika kita merasa iman kita belum lagi sekeras dan sekokoh iman para sahabat, iman para tabi'in, para tabi' tabi'in, iman para generasi salafus saleh, maka adalah kewajiban kita hari ini berhati-hati dengan sangat dan menjaga diri dengan sangat, dengan ilmu yang sangat, agar kita tidak termasuk di antara generasi nifaq, generasi munafik. Bukankah Bapak mendengar di dalam hadis sahih Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjelang dajjal keluar, saat-saat dekatnya dajjal keluar, kalian akan terbelah wahai umatku menjadi dua kelompok saja, tidak ada kelompok yang ketiga. Fustaqaini, dua kelompok itu, yang pertama fustaqul iman la nifaqahi. Kelompok mereka-mereka hanya orang-orang yang beriman, yang tidak ada sedikit pun kemunafikan pada mereka. Wa fustatu nifaq la iman fi. Satu kelompok yang lain munafik total, tidak ada keimanan sedikit pun pada mereka. Sampai kapan ini dibelah oleh Allah? Hatta yakhrujad dajjal, sampai dajjal lepas, sampai dajjal keluar. Dan ini masanya sudah dekat amat, wahai kaum muslimin. Umat Islam terbelah dengan nyata, masing-masing orang memperlihatkan jati dirinya. Orang beriman tentunya ya, yang satu memperlihatkan jati dirinya mukmin haqqan, mereka bersama para ulama, mereka membela kehormatan Islam, dan mereka siap berkorban dengan harta, bahkan siap dengan
dengan nyawa sekalipun. Indonesia di masa-masa yang dekat akan memerlukan para ksatria dari kalangan kita, memerlukan para pahlawan-pahlawan dan para mujahid. Nasionalisme sejati yang akan hadir dalam dada umat Islam akan muncul, ibarallah, yang kami muliakan. Dan ini hanyalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mampu mewujudkannya dan menampakkannya. Sementara orang-orang munafik, lihat, mereka tidak mampu membendung lidahnya, bocor mulutnya. Yang mereka katakan adalah kalimat-kalimat yang melukai umat Islam, yang melukai kehormatan Islam. Subhanallah, Allah perlihatkan dengan terancam, dengan nyata, sehingga umat Islam membedakan ini jelas batil, ini jelas hak. Umat sekarang yang memilih mana yang mau diikuti, mana yang akan mereka, kemana mereka harus berpihak. Semakin terang dan semakin nyata, tinggal kita memilih yang mana. Siapa memilih kepada kebatilan, jelas dialah yang dimaksud dengan fustatu nifaq la imana fi, kelompok munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun. Dan siapa yang siap menanggung segala risiko, siap syahid di akhir zaman ini, pasti dia berpihak kepada kebenaran. Apapun harganya, dia akan sumbangkan harga itu, dia akan siap. Maka ibarat Allah, inilah dia fustatu iman la nifaq fi, kelompok mukmin yang tidak ada kemunafikan sedikit pun saja. Ciri khas mereka yang kedua ini, yang istimewa ini, Allah sebutkan di dalam Al-Maidah ayat 54. Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasawfa ya'tillah biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka memang cinta kepada Allah. Gimana cara mengetahui bahwa Allah cinta pada orang-orang ini? Cara mengetahuinya gampang. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, siapa di antara kalian yang melakukan amalan-amalan yang wajib demi mendekatkan diri kepada-Ku dan dia istiqomah di atasnya, kemudian dia mengiringi dengan amalan-amalan sunnah, dia mengiringi dengan amalan-amalan sunnah yang menjadikan aku jatuh cinta kepadanya. Jadi ciri untuk mengetahui bahwa kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, lihat sejauh mana komitmen kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Lalu sejauh mana cinta kita dengan amalan-amalan sunnah? Hah? Salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah, salat sunat tahiyatul masjid, menyambung wudu demi wudu, kita membaca Al-Qur'an dengan rajin, zikir pagi dan petang, sedekah yang tidak mau berhenti dan terus-menerus berpuasa sunnah. Salat sunnah saum kami, saum sunnah. Hari Senin kita berpuasa, puasa bid kita laksanakan, tahajud kita bangkit, ibadallah, amalan-amalan sunnah dia akrab dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hatta uhibbah, kalau begitu kata Allah, aku cinta kepada. Untuk mengetahui siapa orang yang Allah cintai dari kalangan kita, lihat mana yang paling komitmen dengan amalan wajib dan siapa yang paling komitmen dengan amalan-amalan sunnah. Yang pertama, wa yuhibbunahu, mereka juga membuktikan cintanya kepada Allah. Kapanpun Allah panggil, labbaik ya Allah. Kapanpun Allah panggil, kapan saja Allah menginginkannya, labbaik ya Allah. Orang-orang macam ini membuktikan cintanya kepada Allah, melebihi baginya panggilan Allah daripada panggilan dan kepentingan apapun. Hamba-hamba macam ini Allah sudah munculkan pada akhir zaman ini. Apakah kita termasuk dari mereka? Jawab masing-masing. Dan kita punya peluang untuk menjadi salah satu di antara mereka, hamba-hamba Allah. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Ini yang kedua. Mereka lemah lembut bersama orang-orang mukmin. Sudah berlalu masa mereka terkota-kota oleh nama-nama dan kelompok-kelompok yang mereka buat-buat. Sudah tidak berharga lagi nama-nama bendera, sudah tidak lagi berharga nama-nama organisasi, bahkan sudah tidak penting lagi ini mazhabnya apa. Mereka melebur dan mereka saling berkasih sayang, mereka saling menjaga. Indahnya 212, indahnya 411. Dan ini semakin nyata sekarang, seluruh Indonesia di berbagai provinsi, umat Islam memperlihatkan solidaritas antar sesama mukmin dengan begitu pekat, dengan begitu kuat, dengan begitu hebat. Subhanallah, mereka tidak penting. Mereka ini Muhammadiyah, ini apakah NU, ini apakah Persis, ini apakah Wahdah Islamiyah, ini apakah Hidayatullah. Mereka sudah tidak penting. Yang penting adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
di kertas FPI di sana, satu komuniti umat Islam yang besar di daerah itu bangkit bersama-sama tanpa diundang, tanpa diprovokasi. Mereka datang siap membela FPI. Ibarat Allah, bukan penting lagi nama-nama. Tidak penting lagi sekarang umat Islam sudah mulai melebur. Adillatin 'alal mu'minin. Sesama orang beriman saling mengasihi, saling mencintai. Sudah ketinggalan kereta orang-orang yang sibuk dengan nama kelompok. Sudah ketinggalan kereta orang-orang yang masih hebat, masih hebat dengan kelompoknya. Sudah ketinggalan kereta. Yang masih memperlakukan seperti itu, dia akan dibuang. Dia akan ditinggalkan oleh umat dan Allah juga tidak perlu dengan mereka. Yang ketiga, izzatin ala kafirin. Prinsipnya pada orang kafir jelas. Baraknya kepada orang kafir jelas. Terang seterang matahari di siang hari. Tegas kepada orang kafir. Tidak ada cerita bagaimanapun orang kafir ini merayu, melakukan action yang memukau, memikat, dan merayu-rayu dengan duit, dengan harta, dengan jabatan. Dia tetap berkata, lakum dinukum waliyadi. Lihat, yayasan peduli pesantren seluruh Indonesia yang dibuat oleh salah satu di antara 9 naga di Indonesia. Ternyata kompak kiai-kiai kita, habib-habib kita, ulama-ulama kita se-Indonesia menolak yayasan tersebut. Menolak apalagi di dalamnya jelas non-muslim memimpin. Unik. A'izzatin ala kafirin, diperlihatkan izzah kemuliaan. Itulah Allah yang kami muliakan. Penutup, dan ini akan terjadi. Yujahiduna fi sabilillah. Jadi generasi ini adalah mereka adalah generasi jihad. Yujahiduna fi sabilillah. Tafadhal ibadallah. Empat imam mazhab kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempat imam mazhab ini bercerita tentang jihad. Silakan buka bagaimana kitab-kitab terbaik tentang masalah jihad yang ada pada zaman sekarang. Di antaranya kitab yang tulis oleh Syekh Muhammad Haikal, Mausu'atul Jihad, ensiklopedia jihad. Di antaranya kitab Al-Jihadu fi Asrinal Hadir, jihad pada masa sekarang. Bahkan jihad yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jihad fi Sabilillah. Apabila di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ditemukan lafaz jihad, di belakangnya disambung dengan fi sabilillah, maknanya tidak boleh diperluas, tapi maknanya sudah menjadi khusus dan spesifik, sudah menjadi spesial. Bila tidak ada sambungan fi sabilillah di belakang kalimat jihad, maknanya bisa diperluas, artinya bisa jihad dakwah, jihad pendidikan, jihad ekonomi, jihad melawan hawa nafsu dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah kalimat jihad di belakangnya disambung dengan firman Allah atau kalimat fi sabilillah, laisa lahu ma'nan illa wahid, tidak ada makna yang lain kecuali hanya satu, al-qital, perang. Ini mana maknanya? Baina an taqtul aw tuqtal, antara engkau membunuh atau engkau dibunuh. Wal aduwwu amamak, dan musuhmu di depan. Di ayat ini Allah mengatakan ciri generasi istimewa ini adalah generasi itu adalah generasi jihad. Indonesia, sebentar lagi kita akan menyaksikan, dan ini tidak kita inginkan, tapi kita tidak punya pilihan. Kita hidup di fase keempat. Fase keempat ini ciri khaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fase jihad. Fa'alaikum bil jihad. Dan jihad yang paling mahal, jihad yang paling istimewa pada masa itu kata Rasulullah adalah jihad di negeri Syam. Jihad di negeri Syam. Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, dan negeri-negeri yang lain, Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia, pada fase keempat ini akan bergelora jihad dalam artian qital. Kita tidak menginginkannya, bahkan kita membenci perang itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu itu selebar-lebarnya sebagai kesempatan terakhir untuk menjadi kafilah syuhada. Wahai hamba-hamba Allah, generasi ini ciri khasnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah generasi jihad. La yakhafun lawmata la'im, dan mereka tidak takut risiko. Bahkan mereka rindu untuk berjumpa dengan Allah. Mereka rindu untuk segera meminang bidadari-bidadari yang telah Allah siapkan untuknya. Mereka rindu untuk segera meninggalkan dunia penuh kezaliman dan ketidakadilan ini. Mereka rindu untuk menyaksikan generasi ke depan bisa menikmati tegaknya khilafah Islamnya. Tidaklah kamu ingin, melainkan Allah juga ingin. Jadi Allah baru ingin kalau kita sudah memperlihatkan inginnya kita. Ingin jadi mujahid, ya, amal-amal Allah.
Ingin jadi seorang mujahid yang buat Allah, maha Allah. Saya ingin buktikan, biar Allah pilih kamu menjadi mujahidnya. Begitu loh. Mulai dari yang awal dulu, ibadahnya kerenkan di mata Allah. Hebatkan ibadahnya di mata Allah, tentu ibadah dengan ilmu. Yang kedua, tunjukkan kasih sayang sama orang mukmin. Jangan lagi ada perbedaan nama dan kelompok menjadikan kita merasa berbeda dengan saudara kita yang lain. Kalau masih begitu mental dan tipikal sen kita, maka kita akan dibuang oleh Allah malaku dalam komunitas yang hebat ini. Dan yang ketiga, tunjukkan insaf kita kepada orang kafir. Jelaslah kumdinukum waliyadirnya. Jelas wala dan baroknya. Dan yang keempat, tunjukkan ibadah Allah. Tunjukkan ibadah Allah. Kita mujahid di mata Allah. Laya khafun lau mata lain. Digertak, digencet, ditakut-takuti. Malah makin berani. Ibarat api, Pak. Disiram supaya kelihatan padam. Tetapi malah makin membara. Lah itu baru mujahid. Jangan sedikit digertak kencing dalam cara tiap lalu ketiduran pingsan di tempat bisa jadi mencret. Tidak, dia akan semakin hebat, makin ditakut-takuti. Nah, saudara-saudara, jika ada antara kita yang mengalami intimidasi, diancam dengan SMS dan segala macamnya, jangan takut, maju, bismillah, tawakkalna Allah. Bismillah, tawakkalna Allah, la yakhafuna law mata lain. Mereka tidak akan pernah takut dengan cacian orang mencaci. Istaghfirullah. Innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrar. Alhamdulillahil wahid al ahad al fard al samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, iman Allah. Masyaallah. Saya menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyatakan menarik diri dari kata-kata saya yang pernah dulu saya lontarkan tentang Habib Rizik. Bahwa dia masuk dalam perangkap tasyayyur. Hari ini saya cabut kata-kata itu dan semoga Allah ampuni saya setelah saya mendengarkan ceramahnya di mana beliau ternyata membela kehormatan para sahabat Nabi. Dan beliau dengan terang-terangan mengungkapkan tentang fadhihahnya kaum Syiah. Maka ungkapan lama saya dulu saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya katakan dengan ini Habib Rizik adalah memang salah seorang di antara tokoh dai dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya cabut pernyataan saya yang tidak benar itu dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saudaraku, jangan ragu tentang beliau. Insyaallah. Bila ada salah seorang di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, tetaplah bersama beliau selama beliau ada di atas kebenaran dan kebaikan. Istiqomahlah bersama beliau. Bila seandainya beliau diganggu, maka kita semua terganggu. Bila seandainya beliau diserang, maka sebenarnya kita yang sedang diserang. Semua kita harus bersama para ulama kita. Ulama kita, Majelis Ulama Indonesia hari ini telah menemukan jati dirinya kembali. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita telah dipandu oleh orang yang benar pada zaman yang benar. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah apabila umat ini telah dibimbing dan dipandu kembali oleh orang-orang yang tepat. Para ahlul ilmi wal hujjah. Dan mereka adalah ulil amri kita yang sesungguhnya. Ibadah Allah yang kami muliakan. Mari istiqomahlah kita di akhir zaman. Firman Allah di dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-12. Allah perintahkan an-naqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini dan jangan kamu bercerai-berai dan jangan berpecah belah. Kita tak akan mampu menyelesaikan masalah yang besar bila kita tetap di atas prinsip kelompok kita saja. Tetapi kita akan menjadi kuat dan besar insyaallah jika kita bersama dengan saudara-saudara kita yang lain-lain. Mari saudaraku saling bahu-membahu. Mari saudaraku saling berkorban untuk agama ini. Mari saudaraku berlomba untuk menjadi bergabung dalam kafilah jihad di akhir zaman ini. Negeri ini membutuhkan kepada para perwira, membutuhkan kepada para mujahid, membutuhkan kepada para pahlawan-pahlawan, kepada para mujahidin fi sabilillah. Ada waktunya sebelum itu terjadi, sebelum waktunya digongkan dan sebelum para ulama memfatwakan jihad, maka jangan sesekali melampaui batas. Jangan sesekali melangkah dengan inisiatif pribadi atau inisiatif golongan kelompok, tidak boleh. Saya selalu menekankan apabila ulama-ulama kita di Indonesia ini atau untuk level Indonesia ini sudah mengumumkan jihad secara formal, secara jelas, itulah dia baru pintu jihadnya dibuka. Jika tidak, jangan berinisiatif sendiri. Karena ini akan menimbulkan fitnah yang besar bagi Islam dan bagi umat Islam. Ini imbauan kami wahai Maha Allah. Kedepan TNI tidak akan mampu menyelamatkan Indonesia sendirian. Mereka memerlukan rakyat Indonesia. Dan rakyat yang paling diharapkan mampu membela tanah air ini nanti adalah rakyat Muslim.
Polri tidak akan mampu membentengi Indonesia dari kekuatan dan kebejatan Syiah dan komunisme yang akan merangkap, yang merongrong Indonesia. Kedepan tidak akan bisa kecuali umat juga bersama-sama dengan mereka. Hamba-hamba Allah, jangan mau diadu domba. Kita tidak mau diadu domba. Baik dengan TNI, baik dengan Polri, mereka sesama kita, mereka bersama kita bersama mereka, selama kita tetap di atas garis-garis yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan Indonesia dengan apapun, pertahankan NKRI ini dengan NKRI ini adalah harga mati. Ini adalah bahasa yang bukan hanya milik TNI saja, tapi adalah bahasa seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada jaminan level anak-anak kita ke depan, Indonesia masih tetap menjadi milik kita. Tidak ada jaminan ke depan. Mungkin saja pertengahan tahun ini dan awal tahun 2018, Indonesia sudah berkecimpah parah, sudah bersimbah darah. Indonesia sudah seperti negeri Rusia, maaf, seperti Suriah, seperti Yaman. Bisa jadi karena 2014 akhir, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta sudah mengumumkan hal yang serupa. Maka ibarallah, mari kita siapkan diri untuk bergabung ke dalam kafilah syuhada insyaallah taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan jiwa ini menghadapi hari-hari berat. Tentu kita perlu amunisi yang cukup. Amunisi kita yang terbaik adalah banyaknya amal soleh. Amal soleh yang wajib-wajib, amal soleh yang sunnah. Ilmu terus dalami, aplikasikan ilmu itu dalam bentuk adab dan akhlak sehari-hari. Rapatkan kekuatan sesama kita, lakukan edan apapun dan bagaimanapun caranya. Lakukan terus. Ibarallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada derajat dan martabat di antara kemuliaan para syuhada, walaupun kita harus meninggal di atas pembaringan, meninggal di rumah sakit karena penyakit dan segala macamnya, kita sudah dihitung sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله بلالله طلنلله dan lindungilah para ulama-ulama kami ya Allah. Belalah, tolonglah dan lindungilah ya Allah para dai-dai kami ya Rabbi yang sedang menjadi target. Tolonglah ya Allah, belalah dan lindungilah seluruh habib-habib kami ya Allah, seluruh syekh-syekh kami ya Rabbal Alamin, seluruh kiai-kiai kami dan tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada umat, cinta kepada Islam dan tanah air ini. Lindungilah kami semua ya Allah dari makar Syiah, dari makarnya kaum komunis yang ingin membantai mereka, yang ingin menciduk mereka, yang ingin menghabisi mereka dan ingin memfitnah serta menjauhkan umat dari mereka ya Allah. Tolonglah negeri ini, tolonglah bangsa ini, tolonglah kaum muslimin, tolonglah tanah air Indonesia kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, berikanlah kemuliaan kembali ke tangan kami ya Allah umat Islam. Ya Allah, satukanlah hati umat Islam. Ya Allah, satukanlah barisan umat Islam. Ya Allah, munculkanlah para mukminin mujahidin di akhir zaman ini ya Allah, yang merapat bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, lindungi tanah air Indonesia yang tercinta ini ya Allah, menjadi ajang pertumpahan darah seperti di Syria, seperti di Yaman. Jika itu wajib dan harus terjadi menurut takdirmu di Lauhul Mahfuz ya Allah, jadikanlah kami para pemenang dan bukan pecundang. Jadikanlah kami ya Allah para pejuang ya Allah, bukan para mangsa yang menjadi korban. Ya Allah, ya Rahman, syahidkan mana nanti akan terbunuh di antara kami ya Rabbal Alamin. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, istiqomahkanlah kami di akhir zaman ini. Ya Rabbal Alamin, lindungi kami daripada kemunafikan, daripada sifat-sifat munafik, dan dari bergabung ke di antara kelompok orang-orang munafik. Lindungi kami dari fitnah Masihid Dajjal. Lindungilah kami dari fitnah Masihid Dajjal. Lindungilah kami, ya Rabbal Alamin, dari fitnah Masihid Dajjal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
walhamdulillahi rabbil alamin.